wabarakatuh. Hari Raya merupakan hari kemenangan bagi umat Islam. Hari Raya Kurban merupakan satu sejarah besar bagi umat Islam. Tahu enggak sejarah yang dilukiskan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi referensi bagi kita semua untuk mewujudkan keikhlasan dalam melaksanakan pengorbanan di jalan Allah. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang ikhlas, yang melakukan pengorbanan. Bukan pandangan, keikhlasan hati, bukan untuk dipuji. Mari kita wujudkan rasa kecintaan kepada Allah dengan melakukan pengorbanan. Semoga Allah merahmati kita dalam setiap langkah dan gerak hidup kita. Saya Muhammad Jafar atau Jafar Khan, YouTuber Aceh, mengucapkan Selamat Hari Raya Aidul Adha 1441 Hijriah. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.